batang ganja, guys. Ini ya. Aduh. Direktur, ganja adalah narkotik yang tidak ada nilai ekonomisnya. Yang ada adalah racun untuk masyarakat kita, terutama untuk generasi muda. Oleh karena itu, kita semua sepakat untuk memusnahkan dengan cara membakar ganja di lokasi ini. Setuju? Setuju. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh petugas yang terlibat dari kepolisian, dari TNI, dari pemerintahan daerah, dari Bea Cukai, dan khusus bagi petugas-petugas yang berada di Kampung Pulau ini yang telah membantu kami untuk melaksanakan pemusnahan ladang ganja. Kegiatan ini kita sudah lakukan mulai satu minggu yang lalu untuk menyelidiki dan mengetahui secara persis lokasi penanaman ganja yang termasuk salah satu narkotika golongan utama di undang-undang kita. Seperti saudara-saudara lihat sekarang, kalau waktu yang lalu kita menemukan dan melakukan pemusnahan ladang ganja yang ditanam bersama-sama dengan tumbuhan produktif yang lain atau biasa kita sebut dengan cara campur sari, tapi kalau kita lihat yang sekarang ini lahannya memang khusus disiapkan di tengah hutan yang jauh dan terpencil untuk menanam narkotika jenis ganja ini. Yang kita temukan sekarang kurang lebih 2 hektar dengan jumlah batang atau pohon 10.000. Nah, kalau kita total kira-kira berat ganja yang masih basah yaitu termasuk daun, batang, akar dan bijinya jumlah total 50, saya ulangi, 5 ton. Ini yang berhasil kita musnahkan pada kesempatan hari ini. Saudara-saudara, beberapa kali kita sudah melakukan operasi pemusnahan ladang ganja di sekitar daerah Lam Teba ini. Pada bulan yang lalu kita melakukan operasi yang sama 2 kali dan ini akan berlanjut terus, bahwa operasi ganja ini adalah operasi sepanjang tahun, karena ini juga merupakan tugas yang diberikan kepada Badan Narkotika Nasional sebagai sasaran prioritas nasional. Oleh karena itu, operasi ini akan berlanjut dan kita akan lebih mengintensifkan lagi untuk dapat bekerja sama, dapat saling membantu seluruh instansi untuk memastikan daerah
tempat kita berada ini atau daerah sekitar TKP ini akan bersih dari narkoba. Kemudian bahwa pemusnahan ini tidak hanya dilakukan oleh Kedeputian Pemberantasan, dalam hal ini Direktorat Narkotika yang dipimpin oleh Pak Aldrin Hutra Barat, tetapi juga dari segi pencegahannya akan kita berikan penjelasan-penjelasan kepada masyarakat.